harus lebih kuat dari korporasi. Negara ini adalah rakyat. Pemirsa, saat ini kami tim liputan dari Banten Parlemen TV sedang berada di depan gedung DPRD Provinsi Banten, yang dimana saat ini sedang dilaksanakan demo dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Bahari atau AMUK Bahari Banten. Mari kita lihat bagaimana kelanjutan dari demo ini. Bapak Dewan yang ada di depan kita, bahwa suara rakyat, suara bangsa Indonesia merupakan suatu suara kebangsaan dan suara kebersamaan untuk NKRI Jawa-Jawa. Aksi Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Bahari atau AMUK Bahari Banten yang hampir ricu akhirnya diterima oleh Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Fitra Nur Ihsan, pada Senin 5 Agustus 2019. Dengan gagah berani, politisi Golkar ini mendatangi massa AMUK Bahari di depan gedung DPRD Provinsi Banten yang berunjuk rasa. Massa yang menolak Ranperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi menyingkirkan serta membatasi ruang-ruang hidup nelayan di pesisir pantai. Didukung penuh oleh Ketua DPRD Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fitra Nur Ihsan. Dan yang punya negara adalah rakyat, maka rakyat tidak boleh kalah dengan negara. Ia juga berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan massa aksi di DPRD. Tim Liputan, Banten, Parlemen TV.